Halo viewers, jumpa lagi di channel saya. Perkenalkan, nama saya Edson. Kali ini saya ingin membuat segmen atau sesi fun reading berupa P.E.D. reading lagi ya. Kali ini dengan tema ya, alasan apa yang akan dia beri saat dirinya kembali ya, saat dirinya kembali kepada diri kalian ya. Alasan apa yang akan dirinya berikan. Oke, okay. Tapi perlu saya ingatkan ya, kalau ini adalah readingan general dengan tarikan energi yang kolektif banyaknya. So, belum tentu bisa resonate bagi diri kalian semua yang menonton video ini di luaran sana. Jadi bijaksanalah di dalam menyikapinya ya. Kalau misalnya resonate, berarti energi kalian ketarik masuk di dalam readingan ini. Kalian berjodoh dengan readingan ini. Kalau misalnya tidak resonate, jangan dipaksakan, jangan pula dicocok-cocokkan ya, karena bisa jadi readingan ini energinya vice versa atau kebolak-balik ya. Atau bisa jadi energi yang ada di dalam readingan ini adalah energi seseorang yang sedang dekat dengan diri kalian, seperti pacar kalian, mantan kalian, suami kalian, istri kalian, saudara kalian, orang tua kalian, sepupu kalian, kawan-kawan kalian, ataupun tetangga kalian, itu juga bisa ya. Dan readingan saya ini bersifat timeless dan juga genderless. Timeless itu tidak terbatas oleh waktu ya, jadi kapanpun kalian menontonnya itu juga bisa, mau minggu depan, bulan depan, ataupun tahun depan itu juga boleh. Sedangkan yang dimaksud dengan genderless adalah tidak terbatas oleh gender ya, alias unisex ya. Siapapun boleh mengikuti readingan saya ini, baik dia pria, wanita, ataupun anak-anak ya. Dan namanya juga readingan general ya, tidak tertutup kemungkinan kalau energinya saling bertumpah ruah ya, saling bertuang di antara dek-dek yang lainnya. Jadi kalian boleh memilih lebih dari satu deck, tinggal dicocokkan dengan kondisi keadaan kalian ataupun zodiak yang akan saya sebutkan nantinya, oke? Okay? Nah, di sini ada tiga deck ya. Dari pertama kiri ke kanan, pertama lotus biru, kedua lotus ungu, dan ketiga lotus hijau. Oke, okay, silakan kalian memilih menggunakan intuisi kalian, bila perlu dipauskan dulu ya, atau biarkan video ini berjalan sementara. Saya ingin menyampaikan beberapa pemberitahuan. Oke, okay? Pemberitahuannya adalah ya, bagi kalian yang barusan hadir di channel saya ini, saya memohon dukungannya dengan cara like, subscribe, komen, dan share ya. Perkenalkan kepada kawan-kawan kalian channel saya ini, agar kedepannya semakin bertambahnya jumlah subscriber saya semakin bersemangat di dalam menyajikan konten-konten yang lebih bisa berguna untuk diri kalian semua. Oke, okay? Kita saling tolong-menolong dan bantu-membantu satu sama lain ya. Dan bagi kalian yang ingin melakukan konsultasi personal ataupun private reading dengan diri saya, buruan cepetan ya, karena nomor WhatsApp saya telah tertera di kolom deskripsi maupun kolom komentar yang paling atas. Silakan kalian baca baik-baik dulu segala persyaratan, ketentuan, ataupun aturan-aturan dari layanan berbayar ini, agar jangan terjadi kesalahpahaman nanti ke depannya. Oke, buruan cepetan ya, supaya kalian antrinya jangan terlalu lama nantinya ya. Saya akan atur waktu, paling lama itu pun hanya 3 hari saja. Oke, nah sekarang saya rasa kalian telah memilih ya, deck mana yang ingin kalian pilih ya. Sekarang kita masuk ke deck kelompok yang pertama. Nah viewers, sekarang kita telah masuk di deck kelompok yang pertama dengan simbol lotus biru ya. Untuk menghemat waktu, saya akan tarik dulu semua kartunya sekaligus, kemudian barusan akan saya jelaskan. Oke. Okay. Dear God, Universe, Tuhan mohon beri saya satu tema secara keseluruhan. Dear God, Universe, beri tema secara keseluruhan. For viewers who pick and choose that number one with blue lotus as a symbol, seandainya dia kembali, alasan apa yang akan dia berikan di saat dirinya kembali? Oke, okay? Saya akan tarik satu kartu energinya secara acak. Sun and Star.
matahari dan bintang. Ada bulan lagi di sini, oke. Nanti akan saya jelaskan. Kita lihat penjelasannya melalui kartu tarot ini, ya. Dear God, Universe, please explain to us, for viewers who pick and choose that number 1 with blue lotus as a symbol, alasan apa yang akan dia berikan pada diriku di saat dirinya kembali. Oke, okay? One more time. Konfirmasi, klarifikasi, sekaligus penjelasan dari kartu Sun and Star. Oke, saya akan tarik kartu energinya secara acak. Five of Mirror. Terhubung dengan elemen air ya. Cancer, Scorpio, Pisces, terutama zodiak Scorpio di sini. Kedua, Page of Spiral atau Page of Sword, ya, the Mime, ya, terhubung dengan elemen udara, dengan zodiak Libra, Aquarius, Gemini, terutama, tiga zodiak sekaligus, ya, di sini. Yang ketiga, Eight of Mirror. Eight of Mirror atau Eight of Cups di sini terhubung dengan elemen air, Cancer, Scorpio, Pisces, terutama zodiak Pisces atau Pisces di sini. Six of Spiral ya, terhubung dengan elemen udara, Libra, Aquarius, Gemini, terutama zodiak Aquarius. Terakhir, Knight of Stone. Oke, terhubung dengan elemen tanah, dengan zodiak Capricorn, Taurus, dan Virgo, terutama zodiak Virgo. Oke, kita lihat saran, pesan, dan nasihat. Dear God, Universe, please give us your advice, your message, your suggestion, your solution for us who pick and choose that number 1 with blue lotus as a symbol. What should we do? What we must to do? Apa yang mesti kita lakukan terkait situasi Sun and Star? Oke, satu kartu saran ya. Lion Spirit. Be generous of spirit. Oke, nah dari kartu Sun and Star, matahari dan bintang ya, dikatakan ya, begitu banyaknya perbedaan di antara kalian. Mungkin itu alasan yang ingin dia berikan kepada kalian ya, di saat dia kembali ya, karena kemarin-kemarin itu dia merasakan antara diri kalian dengan dirinya tersebut ya, memiliki banyak sekali perbedaan antara siang dan malam, antara langit dan bumi ya, antara matahari dan bintang, di mana bintang hanya keluarnya di malam hari, sedangkan matahari keluarnya di pagi hingga siang hari ya. Mungkin alasan yang dia berikan adalah seperti ini ya, dan dia merasa ya, dia ingin katakan kepada diri kalian, kalau dia sedih ya, dia kecewa ya, karena melihat perbedaan ini, mungkin perbedaan ini adalah perbedaan dari sifat, karakteristik ya, perbedaan dari tingkah laku, segi kesukaan, segi hobi ya, atau pola pikir di sini juga bisa ya, bahkan perbedaan hingga ke materi dan finansial. Mungkin kalian berbeda ya, secara ekonomi, kebudayaan gitu ya.
yang membuat dirinya terpaksa harus jedah dulu hubungan ini. Tapi ya setelah dia jedah ya hubungan ini, setelah dia jedah dari diri kalian, dia malah tidak bisa melupakan kalian. Dia malah sedih terus, bawaannya galau terus ya. Itulah alasan yang ingin dia berikan. Dan hari ini dia kembali kepada diri kalian adalah berusaha untuk menyesuaikan dirinya dengan diri kalian ya. Segala kekurangannya, segala kelebihannya ingin dia sesuaikan dengan segala kekurangan dan kelebihan dari diri kalian supaya tercipta sebuah kerukunan di sini ya. Makanya di satu sisi ya, dia juga takut kalian marah karena ada kartu Knight of Stone. Makanya dia datang kepada kalian dengan berhati-hati. Mungkin ada beberapa orang dari kalian, tidak semuanya ya, saya merasakan sedang menunggu dirinya kembali. Tapi kok dia tidak kunjung kemari. Dia akan kembali pada diri kalian, Knight of Stone ya, kembali pada diri kalian. Tapi kembalinya itu secara perlahan-lahan, memakan proses, membutuhkan waktu ya, bahkan bisa jadi hingga bertahun-tahun ya. Karena dia takut ya, alasannya karena dia takut mendekati kalian lagi. Mungkin dia takut karena kalian masih marah atau masih emosi, masih kesal kepada diri dia ya. Makanya dia dia tidak ingin memancing emosi kalian ya. Di sini Six of Spiral ya, di masa depan ya, pergerakan maju ke tempat yang lebih aman, ke mencari sebuah hubungan yang lebih aman, lebih nyaman lagi bersama diri kalian ya. Dan dia sadar untuk mendapatkan hubungan yang lebih nyaman lagi ya, maka dia perlu berhati-hati di dalam mendekati kalian ya, supaya bisa terjadi kecocokan satu sama lain. Jangan seperti kemarin-kemarin ya, kalian banyak sekali perbedaan, karena kali ini dia berusaha untuk mencocokkan dirinya ya, menyeimbangkan dirinya dengan diri kalian. Maka dia agak lambat sekali ya datang kepada diri kalian, karena dia melakukannya secara hati-hati. Dan ambillah hikmahnya ya, kalau saran dari saya ya, orang yang mendekati kalian secara hati-hati itu adalah pertanda orang itu benar-benar serius ya kepada diri kita. Makanya di kartu saran ini ada Lion Spirit ya, be generous ya, of spirit, bermurah hatilah ya. Saran untuk kalian itu bermurah hatilah. Bermurah hati itu ya tidak mesti kalian terima dia kembali ya. Tapi kalian setidaknya saat itu bermurah hati, boleh dalam konteks ya memberi maaf kepada diri dia, meskipun hubungan ini tidak bisa lagi terjalin lagi kembali. Tapi setidaknya bermurah hatilah untuk memaafkan dirinya. Selanjutnya mau ngapain pun, nah itu terserah kalian ya. Mau kalian terima lagi atau kalian anggap sebagai kawan biasa saja, atau kalian cut putus sepenuhnya itu juga tidak apa-apa ya kan. Setidaknya kalian telah melepaskan maaf dulu untuk dirinya ya, supaya tidak ada beban lagi yang mengganjal di dalam batin kalian tersebut ya. Apapun yang menjadi keputusan kalian, mutlak kembali pada diri kalian sendiri. Tapi yang pastinya alasan dia kembali ya adalah seperti ini ya. Dia tidak tenang di sana karena selalu memikirkan kalian ya. Di saat dia merasakan banyak perbedaan dengan diri kalian dan dia memilih pergi jedah dari diri kalian, dia malah tidak mendapatkan ketenangan saat itu ya. Makanya dia terus stalking kalian, memantau kalian dari jauh, tujuannya supaya dia bisa kembali kepada kalian. Tapi kembalinya itu secara perlahan-lahan dan berhati-hati ya, dengan harapan dari diri dia itu ya, kalau dia bisa memperbaiki hubungan ini dan hubungan ini tidak seperti hubungan yang sebelumnya lagi, di mana banyak perbedaan, banyak percekcokan ya antara siang dan malam, langit dan bumi dengan diri kalian itu ya. Itulah sebabnya alasan dia berhati-hati dan lambat kembali kepada diri kalian. Tapi yang pasti dia akan kembali. Dan sarannya di sini telah saya jelaskan ya. Oke, mungkin ini adalah readingan general ya. Jadi penyampaian saya mungkin seadanya saja. Untuk penyampaian yang lebih mendetail ya, atau lebih jelas, atau lebih akurat kepada diri kalian, silakan melakukan personal ataupun private
private reading dengan diri saya, di mana nomor WhatsApp saya telah tertera di kolom deskripsi maupun kolom komentar yang paling atas. Silakan kalian baca baik-baik dulu, pelajari dengan seksama segala aturan-aturan, ya, persyaratan dan ketentuan yang berlaku untuk layanan berbayar ini agar jangan terjadi kesalahpahaman nanti ke depannya. Buruan cepatan supaya kalian antrinya jangan terlalu lama nantinya, ya. Paling lama itu pun hanya makan waktu 3 hari saja. Oke. Ditunggu ya. Sekarang kita masuk ke deck kelompok yang kedua. Oke, viewers, sekarang kita telah masuk ke deck kelompok yang kedua dengan simbol lotus ungu, ya. Untuk menghemat waktu, saya akan tarik dulu semua kartunya sekaligus. Barusan akan saya jelaskan, oke? Okay? Dear God, Universe, please give us a theme for viewers who pick and choose that number 2 with purple violet lotus as a symbol. Alasan apa yang akan dia berikan di saat dirinya kembali kepada diri kita, ya? Alasan apa yang akan dia berikan kepada diri kita di saat dia kembali lagi pada diri kita? Oke? Saya akan tarik satu kartu energinya secara acak sebagai tema, ya. Prosperity, abundance. Kelimpahan, abundance. Ini berkaitan dengan materi, ya, atau kenyamanan, ya. Tidak mesti sepenuhnya yang namanya abundance atau prosperity itu adalah mesti uang mulu, ya, di sini, ya. Tapi justru prosperity dan abundance itu adalah simbol dari rasa nyaman, ya, yang belum tentu mesti melalui materi di sini. Oke, kita lihat penjelasannya melalui kartu tarot, ya. Dear God, Universe, please explain to us for viewers who pick and choose that number 2 with purple violet lotus as a symbol. Alasan apa yang akan dia berikan di saat dirinya kembali pada diri kita, ya, alasan apa yang akan dia berikan saat itu? Oke, okay. Konfirmasi, klarifikasi sekaligus penjelasan dari kartu Prosperity and Abundance. Oke, okay, saya akan tarik kartunya secara acak. The Lovers, wow. Ini adalah jodoh, ya, soulmate, ya, zodiak Gemini. Page of Wands terhubung dengan elemen api, Aries, Leo, Sagittarius, tiga zodiak sekaligus. Ace of Pentacles terhubung dengan elemen tanah, Capricorn, Taurus, dan Virgo, tiga zodiak sekaligus. The Fool terhubung dengan planet Uranus yang mendominasi zodiak Aquarius dan Gemini. Terakhir, Five of Pentacles. Five of Pentacles ini elemen tanah, ya, Capricorn, Taurus, dan Virgo, terutama zodiak Taurus di sini. Oke, kita lihat kartu saran, pesan, dan nasihat buat diri kalian. Apa yang mesti kalian lakukan seandainya dirinya kembali? Dear God, Universe, please give us your advice, your suggestion, your message, your solution for us who pick and choose that number with purple violet lotus as a symbol. What should we do? What we must do? Apa yang mesti diri kita lakukan di saat dirinya kembali dengan alasan prosperity and abundance? Oke, okay. Satu kartu Rhino Spirit. Overcome
any obstacle. Nah, overcome any obstacle ini adalah mengatasi semua rintangan ya. Ini untuk saran buat kalian, tapi di sini temanya ya yang akan jadi alasan bagi diri dia ya. Ada prosperity and abundance ya. Di mana alasan dia ya adalah kemakmuran dan kelimpahan ya, atau kenyamanan yang dia temukan di dalam diri kalian. Sehingga setelah pisah dari diri kalian ya, dia baru merasakan kalau kalianlah jodoh atau soulmate dia yang sesungguhnya. Tapi sewaktu dia masih belum berpisah dengan diri kalian, dia masih tidak menyadarinya kalau kalian itu soulmate ataupun jodoh dengan dirinya ya. Kalau dia sesungguhnya sudah merasa klop sekali dengan diri kalian, sudah merasa ngeklik sekali, nyambung, terkoneksi sekali, tapi dia masih kurang yakin ya, dan dia memisahkan diri dari kalian di luaran sana ya. Dia mencari orang lain yang bisa lebih klop dengan dirinya ya. Tahu-taunya dia tidak bisa mendapatkan orang seperti diri kalian. Sehingga akhirnya dari kegagalan-kegagalan yang dia alami di luaran sana itu, yang membuat dia ibaratnya seperti Page of Wands ya, jadi sadar, jadi berharap ya, kalau cinta yang seperti dia harapkan itu sesungguhnya ada di dalam diri kalian, bukan di dalam diri orang lain. Makanya di sini ya, kalau ada orang yang mengeluh ya, dia sudah berada di luar bersama orang lain, saya kayaknya kurang setuju ya. Justru ya, dari dia bersama orang lain, dia baru merasakan ya, kalau bersama diri kita itu dia nyaman. Kalau misalnya hari ini dia tidak bersama orang lain dulu, maka dia tidak akan sadar akan kenyamanan yang telah dia temukan selama dirinya bersama dengan diri kita ini. Makanya ya, setelah kegagalan putus demi putus satu ke yang lain ya, membuat diri dia tersadar dan kembali mengharapkan diri kalian. Dan saat itu dia barusan menyadari kalau kalian itu adalah the lovers, kalian itu adalah soulmate dia yang sesungguhnya ya. Makanya dia kembali di sini ya dengan alasan Ace of Pentacles. Dia ingin menemukan kenyamanan yang pernah dia dapatkan lagi bersama diri kalian di masa-masa lalu, di masa-masa kemarin ya. Dan saya merasakan ya, mungkin ya ada beberapa orang dari kalian ya berhubungan dengan soulmate atau twin flame dengan cara ya secara tidak langsung memberikan prosperity dan abundance, kelimpahan dan kemakmuran, alias ya maksudnya bukan sekedar memberikan uang atau bukan memberikan materi ya, tapi memberikan aura-aura hoki, aura-aura keberuntungan. Sehingga saat pasangan, mantan pasangan kalian sedang bersama diri kalian itu ya, rezekinya, keuangannya, karirnya itu selalu berkelimpahan ya, mengalir terus, selalu beruntung terus. Tapi setelah memisahkan diri dari diri kalian itu, malahan ya finansialnya anjlok di sini ya, karena dia telah melepaskan hoki ya. Kalian orang yang bisa membawa hoki bagi diri dia, dia malah melepaskan diri kalian. Dan kali ini dia datang kembali ingin memperbaiki supaya dirinya memiliki hoki lagi di dalam pekerjaannya, supaya dia menemukan kenyamanan yang selama ini dia cari-cari di luaran sana selain diri kalian, tapi tahu-taunya tidak dia dapatkan. Dan sekarang dia berusaha untuk temukan lagi kenyamanan tersebut dari diri kalian ya. Itulah yang menjadi alasannya ya, dia ingin merasakan kenyamanan itu lagi bersama diri kalian. Dengan di awal mula ya, dimulai dari awal mula kembali the full ya, ibaratnya hubungan di reset lagi dari awal mula kembali, dari orang yang barusan berteman lagi kembali kemudian pelahan-lahan barusan jadian di sini ya. Tapi saya merasakan ya, beberapa orang dari diri kalian kayaknya sudah tidak bisa menerima dia lagi ya. Sehingga ya, di sini ada kartu Five of Pentacles ya. Dia akan merasa kecewa, sedih sekali ya. Dia merasa ibaratnya kalian sudah meninggalkan dia secara permanen. Maka itu saya mengatakan ya, kalau
Mungkin ada beberapa orang dari diri kalian itu ya sudah tidak bisa atau tidak sanggup menerima dia kembali sehingga dia merasa sedih sekali dan semakin menyesal ya hingga tiada tara rasa penyesalannya itu ya sampai nangis gitu juga bisa ya sampai mengemis juga bisa ya di sini ya bisa jadi Five of Pentacles ini ya dia sampai bersujud kepada diri kalian memohon-mohon lagi kepada diri kalian karena apa? Karena setelah meninggalkan kalian hidupnya jadi sengsara, menderita ya dalam segi finansial karena di saat dia berada bersama diri kalian atau kalian sedang bersama dirinya itu kalian membawa hoki ya kelimpahan rezeki bagi diri dia kalian selalu membawakan keberuntungan bagi diri dia hingga hidupnya merasa nyaman tahu-taunya dia kayak gimana ya menyia-nyiakan kalian tahu-taunya setelah menyia-nyiakan kalian malahan rezekinya jadi seret di sana finansialnya jadi ambruk di sana ya sehingga dia kesulitan ya di dalam menanggung segala biaya hidupnya itu ya dan akhirnya dia kembali kepada diri kalian untuk menemukan hokinya lagi kembali ya supaya dia bisa merasa nyaman dan saat dia kembali pada diri kalian alasannya itu ya bersama diri kalian dia merasa nyaman dan bersama dengan diri kalian dia menjadi seorang ya pria ataupun wanita yang beruntung ya dalam segi finansial dari hoki yang kalian atau keberuntungan yang kalian pancarkan dan berikan kepada diri dia ya tapi setelah dia putus dari diri kalian malahan kehidupannya menjadi sulit di sana ya ditinggalkan oleh orang-orang baik pasangannya maupun teman-temannya di sana ya dan di sini saya merasakan kalaupun dia kembali ya dia bisa sampai bersujud-sujud sampai nangis di hadapan kalian ya meminta maaf kepada diri kalian Five of Pentacles ya seolah-olah dirinya begitu sengsara sekali begitu menderita sekali tanpa memikirkan ya bagaimana perasaan kalian saat dia tinggalkan saat itu ya makanya di sini ya overcome any obstacle ya mengatasi segala rintangan ya baik diri kalian mungkin ya sebagian dari diri kalian ya merasa sudah tidak bisa menerimanya kembali ya makanya di saat ya diri dia kembali kalian merasa itu adalah sebuah rintangan bagi diri kalian apalagi beberapa orang dari kalian yang memilih dek kelompok yang kedua saya merasakan mungkin saja kalian telah menemukan pasangan yang baru di sana ya sehingga kembalinya dia itu ibaratnya hanya menjadi sebuah masalah hanya menjadi sebuah rintangan di dalam kehidupan kalian dan kalian berusaha untuk mengatasinya di sini kalau memang iya kalau memang benar ya maka apa boleh buat ya keputusan berada di tangan kalian. Tapi kalau misalnya kalau kalian pikir-pikir masih bisa menerima dia kembali ya, silakan terima dia kembali dengan cara menghilangkan semua rintangan-rintangan berupa keraguan yang ada di dalam diri kalian. Tapi kalau tidak bisa lagi ya singkirkan dia, anggap dia sebagai rintangan yang mesti kalian singkirkan. Itu saja yang bisa saya jelaskan ya melalui dek kelompok yang kedua ini ya. Berhubung ini adalah readingan general dengan tarikan energi yang kolektif ya. Maka penyampaian saya mungkin seadanya saja. Untuk penyampaian saya yang lebih jelas, lebih mendetail, lebih akurat, silakan kalian lakukan personal reading dengan diri saya ya. Saat itu ya, mungkin penjelasannya akan lebih komplit ya di sini ya. Buruan cepetan ya, di mana nomor WhatsApp saya telah tertera di kolom deskripsi maupun kolom komentar yang paling atas. Silakan kalian baca baik-baik dulu, pelajari dengan seksama segala persyaratan, ketentuan-ketentuan dan aturan-aturan yang berlaku untuk layanan berbayar ini agar jangan terjadi kesalahpahaman nanti ke depannya. Oke, buruan cepetan supaya kalian antrinya jangan terlalu lama, paling lama itu pun 3 hari saja. Kalau kalian cepat-cepat ya. Oke, sekarang kita masuk ke deck kelompok yang ketiga. Oke, viewers, sekarang kita telah masuk ke deck kelompok yang ketiga dengan simbol gelas lotus hijau. Oke, untuk menghemat waktu, saya akan tarik dulu semua kartunya sekaligus. Barusan akan saya jelaskan, ya. Dear God, Universe, please give us a theme for viewers who pick and choose deck number 3 with green lotus as a symbol. Saat dia kembali ya apa alasan yang akan dia beri di saat dirinya kembali pada
diri kita, oke? Seasonal harvest, suatu panen ya. Nanti akan saya jelaskan ya. Kita lihat dulu penjelasannya melalui kartu tarot. Oke. Dear God, Universe, please explain to us for viewers who pick and choose that number 3 with green lotus as a symbol, alasan apa yang akan dia berikan di saat dirinya kembali lagi pada diri kita, ya. Alasan apa yang akan dia beri saat itu? Konfirmasi, klarifikasi sekaligus penjelasan dari kartu Seasonal Harvest, ya. One more time, saya tidak ambil jumping card ya. Itu kartu spirit yang reseh ya di sini. Konfirmasi, klarifikasi sekaligus penjelasan dari kartu Seasonal Harvest. Oke. Panen musiman ya. Pertama, Justice. Nah, udah dibilang kartu panen ya. Keluar kartu Justice Zodiak Libra ya. Justice itu adalah karma ya. Hukum sebab akibat ya. Dia memanen karma ya. Hierophant, kartu pernikahan atau kartu perceraian di sini ya. Terhubung dengan zodiak Taurus. The Tower, kehancuran. Oh alamak, sadis mah ini. Sadis banget. Ini terhubung dengan planet Mars, dengan zodiak Aries ya dan Scorpio. Oke. Keempat, Eight of Wands. Wow. Terhubung dengan fire sign ya. Ini zodiak Aries, Leo, Sagittarius, terutama zodiak Sagittarius yang ada di sini. Sadis. Five of Pentacles. Aduh. Kok serem banget. Serem loh ini. Terhubung dengan elemen tanah ya. Dengan zodiak Capricorn, Taurus dan Virgo, terutama zodiak Taurus di sini. Pantesan seasonal harvest, panen musiman. Aduh. Tapi harus saya akui ya, orang ini ya memiliki sifat yang jujur, terbuka, ingin mengatakan kepada kalian ya. Dia tidak memendam ego dan gengsi di sini ya. Apa yang terjadi pada diri dia, dia akan sampaikan secara jujur kepada diri kalian. Oke, kita lihat kartu saran, pesan dan nasihat ya. Dear God Universe, please give us your advice, your message, your suggestion, your solution for us who pick and choose that number 3. With green lotus as a symbol, what should we do? What we must do? Apa yang mesti kita lakukan? Bagaimana reaksi yang harus kita lakukan? Bagaimana kita harus menyikapi ya situasi yang terkait seasonal harvest? Oke. Saya akan tarik satu kartu energinya secara acak sebagai saran dan pesan buat diri kalian. This and that are true, ya. Dolphin spirit. This and that, ini dan itu adalah benar, ya. Adalah benar nyata, ya. Kalian mesti tahu juga ya, kalau yang namanya karma itu ya adalah sesuatu yang nyata ya. Siapa yang menabur, maka dia yang akan menuai. Kebaikan yang mereka tanamkan kepada diri kalian, maka kebaikan tersebut yang akan mereka tuai. Tapi jika kejahatan atau keburukan yang mereka tanam kepada diri kalian di masa lalu, maka seasonal harvest, panen musiman itu ya, adalah gimana ya, sesuatu yang sangat buruk juga yang akan terjadi pada diri mereka. Berbicara
mengenai sesuatu yang buruk. Saya merasakan ya, di sini orang yang memilih D, kelompok yang ketiga ya, saya merasakan orang ini di masa lalu sudah sangat menyakiti hati kalian ya, sampai membuat kalian stres, depresi, frustasi lagi di sini ya. Dengan tidak segan-segan ya, dengan tidak ibaratnya seperti orang yang tidak memiliki hati nurani lagi, atau orang yang hatinya ibaratnya sudah terbuat dari batu lagi, dia menyakiti hati kalian di masa lalu. Tapi ingatlah, harvest seasonal ya, seasonal musiman, harvest panen ya. Saat itu buah yang dia tanam itu masih belum matang ya, masih belum pohon karma yang dia tanam itu masih belum berbuah karma ya. Jadi ya, di sini seasonal ya, itu adalah musim ya, sampai pada musim panennya ya, karma itu datang kepada dirinya ya secara beruntun ya, langsung membludak saat itu ya, datang kepada dirinya, di mana dia bukan hanya mengalami sentilan saja ya, tapi tamparan, gebukan semuanya ya, hingga pukulan-pukulan yang sangat perih sekali ya, yang dia rasakan ya. Makanya di sini ada kartu justice ya, hukum tabur tuai yang berlaku di sini. Bisa jadi ya, dia menemukan orang lain di sana, atau dia sudah menikah dengan orang lain di sana, tapi pernikahannya malah kandas, the tower hancur secara mendadak, secara tiba-tiba, tanpa dia sangka-sangka ya di sini ya, tanpa dia sangka-sangka hubungannya dengan orang lain ya, hancur sampai selebur-leburnya di sana ya. Bahkan saya merasakan di sini dia sempat menjalin hubungan serius dengan seseorang di sana, di mana mungkin ya beberapa orang ya, pasangannya, mantan mungkin sudah menikah, atau kalau misalnya belum menikah, dia telah menemukan seorang pacar dan sudah berkomitmen sangat lama dan sudah hampir menikah di sana, tapi tiba-tiba kandas. Kalaupun sudah menikah, itu kandas secara tiba-tiba, tidak dia sangka di sini. Sesuatu yang sangat tidak dia inginkan terjadi pada diri dia, yang mengakibatkan sebuah shocking moment ya, sebuah guncangan yang sangat berat sekali bagi batinnya, bagi mentalnya itu ya. Sehingga ya, dia kembali kepada diri kalian. Dia ingin langsung bertemu dengan diri kalian untuk menceritakan semuanya secara langsung. Bahkan saya merasakan di sini dia ingin meminta maaf kepada diri kalian atas kesalahan yang dia perbuat di masa lalu ya. Bahkan dengan cara nangis-nangis lagi ya, dengan cara meratapi kejadian yang menimpa dia ya, segala kenaasan yang telah menimpa dirinya itu. Dan dia sadar ya, nasib naas yang dia dapatkan tersebut adalah hasil buah karma dari apa yang dia perbuat kepada diri kalian, di mana dia pernah membuat kalian terguncang di masa sebelumnya dengan tiba-tiba memutuskan kalian ya secara mendadak. Bahkan saya merasakan perbuatan dari orang yang kalian dealingkan kepada diri kalian, beberapa orang ya, sempat membuat kalian terguncang, syok, panik ya, sampai stres. Bahkan beberapa orang dari diri kalian saya bisa merasakan sampai panik, hampir gila lagi ya, tiap-tiap hari, tiap malam memikirkannya, kayaknya belum bisa mempercayai apa yang dia perbuat kepada diri kalian. Makanya saya bilang ya, ini sangat sadis sekali ya, yang ketiga ini ya, sadis dan serem banget ya. Tapi percayalah ya, kalian boleh lega saat ini ya, karena seasonal harvest ya, panen musiman adalah karma yang sedang dia tumpuk-tumpuk, semakin banyak setelah menumpuk. Barusan setelah tiba sampai musim panennya ya, karma itu akan langsung membludak, datang menyiram dia sekaligus semuanya ya, sampai dia tidak sanggup untuk membela diri, mempertahankan diri. Bahkan dari segi finansial dari orang tersebut tiba-tiba hancur, tiba-tiba jatuh ya. Bukan hanya dari segi finansial saja ya, tapi di sini ya, dari komunitas, orang-orang yang berkawan dengan diri dia malah berbalik mengkhianati dirinya, bukan hanya saja pasangannya saja di sana ya. Dia berbalik ya, orang-orang yang berteman dengan diri dia malah berbalik menikam dia, menusuk dia dari belakang, mengkhianatinya juga. Karena apa? Karena itulah yang dia perbuat kepada diri kalian, mengkhianatin kalian, menikam kalian
secara diam-diam dari belakang mungkin ya, untuk beberapa orang dari diri kalian ya, saya merasakan aura energi yang seperti ini ya, sehingga dia ingin bertemu lagi dengan diri kalian ya, sangat ingin bertemu lagi dengan diri kalian untuk meminta maaf ya di sini kepada diri kalian, dan ditakutkan saat itu ya dia bisa bertemu dengan diri kalian dengan pakaian yang compang-camping ya, dengan keadaan finansialnya yang sudah ambruk ya, bahkan dalam keadaan yang nangis-nangis lagi ya, meminta ampun, meminta pengampunan dari diri kalian ya. Makanya di sini ya, kartu Dolphin Spirit ya mengatakan this and that are true, ini dan itu adalah benar. Maksudnya adalah karma itu adalah real. Karma ini dan karma itu adalah real. Kalian mesti percaya karma itu nyata dan berlaku ya. Bagi semua orang yang melakukan atau berbuat apapun, itu adalah benar. Pasti akan ada karma ya. Makanya di sini kartu dari kartu saran, pesan dan nasihat ini memperingatkan kalian saat bertemu dengan diri dia lagi ya. Kalau sudah melihat dia dalam keadaan yang sudah ambruk, sudah jatuh, ibarat sudah jatuh ketimpa tangga lagi, udah ketimpa tangga, terkubur tanah lagi. Nah, saat itu kan kalian ya bisa memaafkan dia, ya silakan maafkan ya. Tapi kalau semuanya kembali pada diri kalian ya, kalau tidak bisa menerima dia kembali, ya udah, itu adalah urusan kalian. Tapi yang paling penting, satu hal yang mesti kalian camkan, jangan kalian tertawain dia ya. Jangan kalian mengatakan syukur, mampus, maaf kata ya, syukurin lu, mampus lu. Jangan pernah kalian katakan hal kayak gini ya, atau mengeluarkan kata-kata yang menghina atau menindasnya saat itu, karena takutnya ya karma ini ya, saat itu kalian juga akan terkena karma juga karena menertawakan seseorang yang sudah jatuh ya. Biarkan orang yang jatuh itu ya, setidaknya kalian saat itu kalaupun tidak bisa memaafkannya lagi, tapi sadarkanlah diri dia itu agar lain kali ya berhati-hatilah terhadap apa yang dia perbuat kepada orang-orang, bukan hanya kepada diri kalian saja, tapi terhadap orang lain juga. Perbuatannya itu ya mesti dia sadari ya, mesti dia pikirkan baik-baik sebelum dia bertindak. Inilah pesan dari kartu saran dan nasihat untuk kalian. Ingat ya, jangan kalian tertawain dia ya. Jangan kalian kayaknya syukurin dia, mampusin dia ya. Jangan kayak gitu ya. Atau kalian tindas lagi dia, hina dia, kayak gitu. Jangan ya. Dia sudah cukup ya. Dengan karma ini sudah sangat berat sekali. Ingat, Tuhan itu tidak pernah tidur ya. Kalau kalian dengan karma ini ya, karma yang terjadi pada diri dia ini adalah Tuhan yang berikan kepada diri dia. Jadi Tuhan yang memiliki andil saat itu. Kalau kalian menertawakan diri dia lagi ya, takutnya dari hasil dari apa yang kalian tertawain dia, syukurin dia, atau mampusin dia, malahan tahu-taunya kalian juga ikut-ikutan terkena karma juga saat itu. Karma yang dia tanggung malah terbagi juga kepada diri kalian. Nah, kalian kan tidak mau kan saat itu. Setidaknya saat itu ya, kalian jadilah orang yang bijak. Sadarkan hati dan pikirannya ya, dengan memberi nasihat kepada diri dia, meskipun kalian tidak ingin menerima dia kembali. Nasihatilah dia, hati-hatilah di dalam segala tindakan perilaku dan perbuatannya itu. Jangankan kepada diri kalian saja, tapi kepada orang-orang lain juga ya. Kita juga tidak boleh berbuat hal yang sembarangan, oke? Jadi inilah inti-inti dari alasan dia kembali kepada diri kalian, yang akan dia ceritakan pada diri kalian dengan nangis-nangis, dengan bersujud, dengan ingin bertemu kalian langsung lagi di sini ya. Oke, mungkin. Nah, itu yang bisa saya sampaikan ya melalui deck kelompok yang ketiga ini. Ini adalah readingan general. Jadi ya, penyampaian saya mungkin seadanya saja ya, simple saja. Untuk penyampaian yang lebih mendetail, yang lebih akurat ya, silakan kalian lakukan konsultasi personal ataupun private reading dengan diri saya, di mana nomor WhatsApp saya telah tertera di kolom deskripsi maupun kolom komentar yang paling atas ya. Silakan kalian baca baik-baik dulu ya, pelajari dengan seksama segala persyaratan-persyaratan, ketentuan-ketentuan, dan aturan-aturan yang berlaku.
untuk layanan berbayar ini agar jangan terjadi kesalahpahaman nanti ke depannya. Buruan cepetan supaya kalian antrinya jangan terlalu lama nantinya. Paling lama saya pun aturnya 3 hari saja ya. Itu kalau kalian cepat-cepat ya. Oke. Oke, viewers. Sekarang saya telah membacakan ketiga dek tersebut ya. Doa saya semoga ini bisa resonate kepada diri kalian ya. Tapi kembali lagi bukan masalah resonate atau tidak, tapi nilai-nilai positif yang mesti kalian petik ya. Ambillah ya sisi positif dari readingan ini untuk dijadikan sesuatu yang menyadarkan diri kita ya, supaya kita lebih bisa mempersiapkan diri untuk menghadapi segala kemungkinan yang ditakutkan bisa terjadi nanti ke depannya atau tidak ya. Palingan diri kita itu bisa membuat sebuah langkah-langkah ya, langkah-langkah pencegahan ya, untuk mengantisipasi segala kemungkinan yang ditakutkan bisa terjadi kepada diri kita nanti ke depannya. Oke. Nah, bagi diri kalian kalau merasa video ini berguna, resonate atau berguna bagi diri kalian ya, silakan kalian subscribe, like, komen, dan share. Perkenalkan kepada kawan-kawan kalian channel saya ini ya, agar kedepannya semakin bertambahnya jumlah subscriber saya semakin bersemangat di dalam menyajikan konten-konten yang lebih bisa berguna bagi diri kalian semua. Oke, kita saling tolong-menolong dan bantu-membantu satu sama lain. Oke, dan pemberitahuan yang pertama, jika kalian tertarik ingin melakukan konsultasi personal ataupun private reading dengan diri saya, buruan cepetan ya. Nomor WhatsApp saya telah tertera di kolom deskripsi maupun kolom komentar yang paling atas ya. Silakan kalian baca baik-baik dulu segala persyaratan, ketentuan, dan aturan-aturan yang berlaku untuk layanan berbayar ini agar jangan terjadi kesalahpahaman nanti ke depannya. Oke, buruan cepetan ya, supaya saat itu kalian tidak perlu antri terlalu lama, paling lama pun hanya 3 hari saja ya, kalau kalian cepat-cepat ya. Dan pemberitahuan yang kedua, saya ada membuka grup di Facebook namanya Tarot Mania Indonesia, sekali lagi Tarot Mania Indonesia. Di dalam grup tersebut ada tarot-tarot reader yang lainnya yang telah membuat video di channel YouTube ini juga. Mereka semua adalah kawan-kawan saya dan telah saya jadikan moderator di dalam grup Tarot Mania Indonesia tersebut ya. Kalian bergabunglah di sana. Setidaknya saat kalian bergabung di sana, kalau kalian memiliki masalah dan saya tidak bisa mengatasinya, kalian bisa mencari tarot-tarot reader yang lainnya. Barangkali mereka bisa ikut menghandle, turun tangan meresolve masalah kalian ya. Kalian hanya tinggal mencari moderator-moderator yang ada di dalam grup Tarot Mania Indonesia tersebut, itu saja. Oke. Dan pemberitahuan yang ketiga, silakan kalian follow akun Instagram saya, di mana IG akun Instagram saya telah tertera di kolom deskripsi maupun kolom komentar yang paling atas ya. Kalian follow dulu. Setelah kalian follow, meskipun tidak melakukan konsultasi personal ataupun private reading dengan diri saya, kalian bisa bebas sharing curhat dengan diri saya ya, menceritakan masalah kalian kepada diri saya. Dan saat kalian sharing curhat dengan diri saya ya, saat itu pula mungkin ya pengetahuan atau pengalaman saya ini memiliki keterbatasan, tapi dengan segala keterbatasan dari pengetahuan dan pengalaman saya itu, saya berusaha untuk menjadi teman bicara kalian yang bisa memberikan solusi kepada diri kalian. Dan saat kalian sharing curhat dengan diri saya itu ya, kalian tengah menyalurkan energi permasalahan kalian kepada diri saya sehingga tersampaikan dengan lebih jelas. Nah, ini bisa mempengaruhi keakuratan readingan saya untuk kedepannya nanti, di mana readingan saya buat hanya untuk diri kalian semua. Oke. Dan jangan lupa banyak berdoa di sana, karena di sini saya juga selalu senantiasa mendoakan yang terbaik bagi diri kalian. Oke. Akhir kata, saya ingin pamit undur diri dulu ya. I see you again very soon on the next video. Salam cerah penuh kedamaian. Sadu.